Penyanyi Aisyah mengakui dia tidak sengaja menyekat akaun Instagram penyanyi nombor satu negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza, selepas separuh akhir muzik-muzik akhir tahun lalu. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Jelas Aisyah situasi itu terjadi memandangkan dia sendiri tidak mengetahui akaun berkenaan milik Siti. Menerusi Instagramnya, dia dihubungi seorang wartawan bertanyakan sama ada gosip yang melanda mengatakan dirinya dan Datuk Siti Nurhaliza tidak bertegur. Tulisnya, tergamam sekejap ai dibuatnya, biar betul ni cerita apa pula ni. Lah, rupanya berpunca dari ai terblok IG Adinda tersayang ai ni, tepuk dahi ai tadi. Aisyah menjelaskan perkara itu supaya tidak ada yang membuat andaian tak tentu arah. Katanya semasa separuh akhir lepas, ada orang yang tag beliau ke IG Siti. Katanya dan semasa panas tu kan, akak terbaca kecaman dalam akaun tu. So untuk meredakan hati yang sedih dikecam, dicemuh dan macam-macam lagi ai blok. Menurut Aisyah, dia tidak perasan itu akaun utama Siti kerana terlalu banyak Instagram dengan nama yang sama. Tambah Aisyah lagi, dia beranggapan komunikasi langsung tanpa media sosial lebih utama dan menegaskan hubungan mereka tidak bermasalah.